Untuk mewujudkan solidaritas antar umat beragama di Provinsi Jambi, Kes Bangkol menggelar rapat koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama yang dilaksanakan pada Kamis pagi di Aula Kes Bangkol Provinsi Jambi. Rakor diikuti 100 orang peserta dari pengurus FKUB dan Kes Bangkol Kabupaten Kota serta Provinsi. Rakor FKUB diawali pengarahan dari staf ahli Gubernur Jambi, dilanjutkan kegiatan ceramah dari 3 narasumber, yaitu Kaban Kes Bangkol Provinsi Jambi, Ketua FKUB Provinsi Jambi serta Kabid Binmas Polda Jambi. Kaban Kes Bangpol Provinsi Asnawi berharap sesama umat beragama harus menjalin kerjasama yang baik guna membangun keamanan dan kedamaian. Menurutnya manusia dan agama sejalan, untuk itu tidak boleh saling menghina satu sama lain. Dirinya juga meminta untuk saling menjaga toleransi antar umat beragama dan toleransi antar sesama etnis bangsa. Etnis sama FKUB itu sejalan, manusianya dan agamanya kan itu sejalan. Jadi jangan saling ada menghina antar satu sama lain. Saling jaga. Dulu zamannya Pak Soeharto ada namanya P4 itu toleransi. Staf ahli Gubernur Jambi Dianto mengatakan bahwa rakor FKUB merupakan forum yang baik karena ketentraman adalah segala-galanya. Ini saya juga sudah sampaikan tadi dengan Bapak Kepala Kes Bangpol Jambi, di samping koordinasi kita dengan Kes Bangpol Kabupaten Kota Sepuluh Jambi, juga dengan forum FKUB baik provinsi maupun kabupaten kota, dan kita harapkan ini sinergi terus. Ya, apalagi dengan pihak keamanan. Fajar Wahyudi, Martianus, Jambi TV.